Selamat datang di tur fisik lensa, salah satu lensa manual yang beredar di Indonesia, yaitu Pentacon 5 focal length 50 mm dengan f1.8. Ya, ini lensanya, kita lihat Pentacon auto 1.8 itu diafragmanya 50 mm focal length, multi coating. Ya, seperti ini lensanya. Menggunakan mount M42, mount ulir. Dapat digunakan di kamera-kamera terbaru dengan adapter yang cocok tentunya. Kita lihat, ya, ada serial number-nya di sini. Oke, manual fokus, ini manual fokus ringnya. Memiliki minimum focusing distance 0,33 meter, kurang lebih 30 cm berarti. Focusing ringnya sendiri pun terlihat memiliki resistance yang cukup, dibilang cukup tinggi tidak juga, tapi bisa dikatakan cocok untuk fotografi, tapi untuk videografi ini sedikit kasar ya. Akan mengganggu apabila digunakan sebagai manual fokus pada saat digunakan dalam video. Ya, ini lensanya. Diafragma maksimal 1,8 sampai 16. Ya. Memiliki selektor M manual auto. Tentunya pada saat selektor pada diseletakkan pada M, diafragma dapat dirubah dengan mudah. Langsung dirubah. Disarankan digunakan mode ini apabila menggunakan adaptor. Apabila menggunakan kamera yang cocok, kita dapat menggunakan dapat digunakan dalam mode A, di mana mode A kita menggunakan plunger ini untuk mengaktifkan diafragma yang dimaksud. Pada shutter ditekan, baru diaframanya akan ini akan di set. Dapat berguna pada kamera tertentu, tapi apabila menggunakan adaptor dirasakan pada tetap menaruh selektor ini pada M agar Anda dapat dengan leluasa merubah diafragma ini. Oke. Secara build quality kokoh, beratnya pun cukup berat, substansial, tapi pada sebuah kamera seperti Sony A7 berat ini akan cukup seimbang, akan terasa cukup seimbang, tidak terlalu ringan. Build quality yang lensa metal umumnya pada rata-rata lensa lama yang manual, bodinya pun metal. Kebetulan lensa yang saya punya ini saya beli di salah satu grup Facebook yang kebetulan menjual lensa manual. Saya mendapatkan itu dengan harga kurang lebih 400-450. Kembali, lensa seperti ini ya tergantung Anda kondisi fisik dan mekanikalnya nanti yang Anda dapatkan. Oke, sekian untuk tur fisik dari lensa ini. Apabila Anda suka video seperti ini, berikan like. Tidak suka, berikan dislike. Saya juga menerima, tolong masukkan komen Anda yang berguna, apa yang membangun di bawah video ini. Terima kasih.